Makam Kesultanan Banten yang terletak satu kompleks dengan masjid dan menara Banten ini menjadi tempat wisata rohani oleh masyarakat sekitar. Sultan Maulana Hasanuddin adalah pendiri Kesultanan Banten dan sekaligus penguasa pertama di Kerajaan Islam Banten dalam rentan waktu 1552 hingga 1570. Menara tersebut dibangun oleh arsitek asal Cina yaitu Jack Banchut yang diberi gelar Pangeran Wiradiguna oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian direnovasi oleh Hendrik Lucas Tarder dari Belanda pada tahun 1683. Selain pengunjung di luar daerah, banyak masyarakat Banten yang rutin melakukan ritual untuk berziarah. Perjuangan menyebarkan agama Islam di masa penjajahan bukanlah hal mudah. Oleh karena itu, kita harus menghargai dengan cara melestarikan warisan yang ditinggalkan para tokoh Islam ini.